Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam wa jama'ana bi hadzal majlis al mubarak bi salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Tabrik Akbar. Tentunya ini merupakan dalam rangka milad ke-55 Universitas Riau. Sudah 55 tahun ya, benar. Universitas Riau. Salawat beriring salam, tak lupa juga kita hadiahkan buat junjungan alamiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Rektor Universitas Riau, Profesor Dr. Insinyur Aras Mulyadi D.E.A. Yang kami hormati Wakil Rektor Universitas Riau. Yang kami hormati anggota Senat dan Guru Besar Selingkungan Universitas Riau, pimpinan Lembaga Selingkungan Fakultas dan Universitas Riau, Dekan dan Wakil Dekan Selingkungan Universitas Riau, Ketua Panitia Milad ke-55 Universitas Riau Dr. Sri Indarti S.E. M.Si., Kepala Biro dan Kepala Bagian Selingkungan Universitas Riau, seluruh dosen dan sivitas akademika Universitas Riau, dan tentunya yang kami banggakan seluruh jamaah dan tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Dan tentunya Kamarul, yeah. Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah ada bersama kita Tuan Guru Haji Abdul Somad LC.MA. Assalamualaikum Ustaz, selamat datang di Universitas Riau. Benar. Kamarul, baik, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita dengarkan pembacaan kalam ilahi oleh saudara kita Rizan dan Tantri Maulana. Kami persilakan. Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والأرض واختلاف ربنا
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, Mamarul, dari Kori tadi, sungguh syahdu sekali, merupakan mahasiswa banyak menuai prestasi, salah satunya juara satu Sarhil Quran dan juara satu Kiraat Sabah Universitas Riau. Benar sekali. Nah, Kamarul, ya, baik, ini merupakan Tabligh Akbar, ini merupakan rangkaian acara dari Milad ke-55 Universitas Riau. Iya, tentunya kita harapkan kampus kita merupakan kampus menjadi kampus Islami terbaik se-Indonesia. Amin. Allahumma amin. Baik, sebelum kita masuki acara selanjutnya, kita mau cek semangat para jemaah kita dengan takbir. Iya. Bisa Kamarul ya? Bisa, kita cek dulu ya. Boleh. Baik, untuk mencairkan suasana, apa salahnya kita perkenalkan diri? Betul. Kamarul ada pantun. Ada pantun. Atau Romi dulu. Beri. Wajah tak ganteng tapi menawan. Menawan ya? Menawan. Berarti selama ini pakai doa Nabi Yusuf. Iya ada Bi. Oh, itu rahasia. Kalau Kamarul tak ganteng, saya cakep ganteng. Oke lah. Saya punya pantun juga. Apa tanda wanita sejati? Di mana tempat memakai hijab? Robi Komari nama diberi. Wajah ganteng mirip pangeran Arab. Sebenarnya kami malu nih, kami pakai jubah. Ustaz tidak, kami tak apalah ya. Izin ya Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Al-Ustaz Abdul Somad, kemudian Bapak dan Ibu pimpinan, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, ketua unit, kepala biro, kabak kasubag,
yang ada di lingkungan Universitas Riau, Bapak dan Ibu para dosen, para pegawai, kemudian para mahasiswa Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini insyaallah akan kita laksanakan tablik akbar yang kita menghadirkan, yang kita banggakan Al-Ustaz Abdul Somad. Kemudian selawat beri salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami atas nama pimpinan Universitas Riau mengucapkan selamat datang Al-Ustaz dan juga kepada kita semua. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, tadi disampaikan pembawa acara, kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan milad ke-55 Universitas Riau. Dengan usia yang ke-55 ini, tentu kita berharap Universitas Riau akan tetap maju ya, seperti yang kita harapkan bersama, dan tetap menjadi jantung hati masyarakat Riau. Salah satu kegiatan ini kita ambil temanya adalah menuju kebangkitan umat. Di antara kelompok yang menyusun umat itu adalah kita yang di kampus ini, kampus Universitas Riau. Oleh karena itu tentu kita berharap kita semua, mari kita sama-sama cermati, sama-sama kita perhatikan, dan sama-sama kita implementasikan insya Allah di dalam kehidupan kita apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz ke hadapan kita secara bersama. Oleh karena itu kami sekali lagi atas nama pimpinan mengucapkan ribuan terima kasih dan juga mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Demikian bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutannya nampaknya banyak yang sedang puasa sunat, padahal ini hari Jumat. Tradisi orang Melayu biasa dia berpantun. Anak raja berbaju mewah, berbaju mewah memakai batik. Ustaz disambut dengan buah-buah, sayangnya masih berbungkus plastik. Meniti aili wawa menengah. Alhamdulillah pagi ini luar biasa. Saya dapat undangan, Ustadz mesti datang jam 7 katanya. Saya tahu di akademisi di Universitas Riau, saya pernah dengar katanya orang di UNRI itu Ustadz hati-hati, nanti Ustadz malu kalau terlambat. Datanglah saya jam 7. Jam 7 saya parkir, sejam menunggu. Sudah saya tengok agak-agak ramai, baru saya telepon Dr. Zulkarnain. Sudah bisa saya masuk? Silakan. Masuklah saya. Oh, berwibawa bukan main. Alhamdulillah, saya tidak merasa asing di UNRI ini. Dengan Pak Rektor, kebetulan rumah beliau dekat dari rumah Pak Cik-Makcik saya di Kaliputih. Waktu takziah meninggal makcik saya jumpa, meninggal pakcik saya jumpa, di masjid pun selalu jumpa. Hari ini bertemu. Dulu saya waktu melihat baliho beliau jadi rektor, ini nampaknya Pak Aras ini berubah sudah jadi rektor. Ternyata beliau masih seperti yang itu, rendah hati dan tawadhu. Yang berubah itu cuma satu,
Satria Bajaita. Jadi kalau ada kawan berubah karena jabatan, tunjuk muka dia, Satria Wajah Hitam kau. Bapak-bapak, ibu dekan, ibu ketua panitia penyelenggara, Civitas Akademika, seluruhnya, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Islam agama yang tidak membedakan antara ilmu pengetahuan dengan zikir kepada Allah. Karena ada orang menganggap Islam ini zikir saja. Asal sudah Islam, bawaannya zikir saja. Kenapa si Anu terlambat masuk kelas? Dia berzikir Pak Ustaz tadi malam. Ini orang tak betul. Makanya kalau datanglah orang ke Universitas Riau ini, diikat tutup matanya, dari Jawa atau dari Kalimantan atau dari Sulawesi, tidak usah dikasih tahu dia di mana. Tutup matanya dari airport sampai kemari, suruh dia buka mata, terus coba tanya dia, kamu sekarang sedang berada di mana? Pasti dia akan berkata, aku sedang berada di pondok pesantren. Kenapa? Dia tengok sebelah kanan ikhwan, dia tengok sebelah kiri akhwan, pembawa acaranya pakai jubah. Dia sangka sedang di pesantren. Dia tidak tahu sedang berada di kampus Universitas Riau. Inilah kampus Islami, walaupun tak bawa-bawa Islam. Tak pernah bawa-bawa Islam. Tak ada tertulis kata Islam, tapi isinya Islam. Lebih baik botol minyak babi isinya kecap daripada botol kecap isinya minyak babi. Tapi jangan katakan ini botol minyak babi. Lebih baik pakai baju metal tapi isinya beriman daripada baju koko isinya setan. Tapi yang paling bagus pakai baju koko isinya ya beriman lah. Oleh sebab itu maka nilai-nilai Islam, saya diundang kemari selalu. Yang paling sering mengundang saya di kampus ini adalah Fakultas Perikanan. Paling sering. Luar biasa anak-anak perikanan. Saya sangka dulu orang kalau sudah buat tambak, ngurus kolam ikan, tak sempat pengajian. Ternyata paling rajin mengaji. Makanya barokahnya luar biasa. Tengoklah ikan paling besar di sana. Besar. Cuma tak bisa digulai. Ikan batu. Kemarin berfoto kami di sana untuk update status. Setelah itu yang mengundang saya buka bersama itu adalah Fakultas Teknik. Oh, di sinilah saya ceramah dihadiri oleh 5 gubernur. Gubernur BEM. Luar biasa. Mudah-mudahan mereka menjadi gubernur Riau di masa akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kalau dikatakan mahasiswa Universitas Riau sekuler, liberal, tak peduli pada agama, ini tuduhan palsu. Di dunia, di Indonesia khususnya, yang palsu-palsu ini bukan main laris. Dari mulai produk palsu sampai alamat palsu. Tapi mahasiswa Universitas Riau, alhamdulillah. Dan saya pribadi tidak merasa tamu. Kenapa? Karena saya punya ikatan emosional dengan Universitas Riau. Singkat cerita, pulang ke Riau tahun 2008, bulan suci Ramadan. Lalu kemudian salah seorang jamaah minta kepada saya, Ustaz Somad, dulu jurusan apa? Hadis. Kalau Ustaz Tajuddin Nur, beliau hafiz, al-hafiz, hafal Quran 30 juz di kepala beliau, dan dia imam besar Masjid Arfa'un Nas. Beliau kalau dipejamkannya matanya, nampak ayat-ayatnya. Klik Al-Baqarah muncul, klik Al-Ma'idah muncul. Kita klik Al-Baqarah, datang sapi betina. Beda kita sama dia. Beliau Al-Hafiz. Saya dulu di Maroko jurusan hadis. Jadi kata bapak ini, Ustaz Somad, mau tak pengajian subuh Sabtu? Kenapa Sabtu? Karena subuh Ahad Dr. Mustafa Umar, nanti jamaah tak ada. Kalau gitu kita buat subuh Sabtu. Di mana? Masjid Akramun Nas Unri, Universitas Riau, Gobang. Saya tanya, banyak jamaahnya? Oh, jamaah penuh Pak Ustaz. Tapi zuhur sama asar.
Saya ngajar jam berapa? Subuh. Banyak jamaah, nanti kita tengok Pak Ustaz. Pas subuh saya datang, lebih banyak tiang dari orang. Pengajian subuhlah kami di Akramun Nas Undri Gobah, dekat rumah sakit Zainab, rumah sakit ibu dan anak. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Pengajianlah di sana dimulai subuh 2010. 2010, 2011, 2012, 2013 meletup Masjid Akramun Nas, tak kuat lagi. Akhirnya izin dengan Pak Profesor Dadang, Pak Profesor, itu hebatnya Masjid Akramun Nas. Ketua masjidnya aja profesor. Pak Profesor, saya mau izin, ini masjid sudah tak muat lagi. Saking kan penuhnya jamaah. Parkir sampai ke jalan Diponegoro. Jadi kalau gitu Ustaz mau pindah ke mana? Masjid yang dua lantai. Jadi bisa di atas, bisa di bawah. Pindahlah kami 2013 ke Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera. Sampai di Masjid Al-Falah, penuh lagi. Sampai orang tegak di tangga-tangga aja. Akhirnya ibu-ibu hamil komplain. Tak bisa naik ke atas. Sementara kami ingin dengar pengajian. Akhirnya pindah lagi ke Masjid An-Nur. Dari 2015 pindah ke An-Nur, sampailah sekarang sudah 2017. Sekarang saya tinggalkan pengajian. Karena sudah ramai, kita cari masjid yang kosong. Masjid Raya Senakelan yang didirikan Sultan Siak tahun 1762. Masjid kebanggaan kita, kita ingin buat pengajian di sana. Senin malam Selasa kita buka kajian hadis, membaca kitab Arba'in, 40 hadis disusun oleh Imam Yahya, Ibnu Syaraf, Ibnu Husain, Ibnu Hasan, Ibnu Muhammad An-Nawawi, meninggal 676. Alhamdulillah sudah kita mulai 3 tetap muka pertama. Tapi 4 tahun pertama saya mengajar itu semuanya di Masjid Akramun Nas Undri. Sedangkan tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mati. Oleh sebab itu, maka kalau ada orang mengatakan, apa hubungan Ustaz dengan Undri? Jangan kau tanya. Jadi, kau bacalah. Aku lama punya hubungan baik dengan Undri. Bahkan sampai hari ini diundang. Lalu kemudian ada bapak pejabat tinggi di perusahaan kayu. Tiba-tiba dia WA saya 3 hari yang lalu. Ustaz Somad, saya mau wawancara di koran kami. Ustaz masih ingat dengan saya? Ingat, saya bilang. Ustaz terakhir ketemu saya di mana? Kita terakhir ketemu buka puasa bersama Direktorat Undri. Saya tak ingat. Saya ingat. Bahkan kata-kata yang Bapak sampaikan waktu itu pun saya ingat. Apa kata saya? Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi dek caron tidak lama. Itu ya, namanya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Riau ke depan itu tergantung bagaimana intelektual. Karena 35.000 mahasiswa yang sedang digodok di kampus ini dengan 10 fakultas, itulah yang akan menjadi pegawai Pemprov, Pemda, kepala desa, RT, RW, dokter, intelektual, medis 2037. Yang sekarang semester 1 kuliah, 4 tahun selesai S1, 2 tahun selesai S2, 3 tahun selesai S3. Setelah itu dia mengabdi di tengah masyarakat. 2017, 2027, maka mereka inilah yang akan menjadi anggota legislatif, bupati, wali kota, eksekutif, yudikatif, semuanya ini dari kampus. Dan salah satu yang terbesar dan yang tua di Riau ini adalah Universitas Riau. Jadi kalau mau melihat bagaimana Riau di masa akan datang, lihatlah Universitas Riau hari ini. Apakah hutan-hutan Riau akan tegak di bumi lancang kuning di tahun akan datang? Ya. Dari mana Ustaz tahu? Buktinya hutan masih tegak di kampus Universitas Riau. Walaupun hutan-hutan kita sudah berubah menjadi hutan sawit. Ini ke depan Fakultas Pertanian. Bagaimana kolam-kolam ikan kita bisa berisi ikan yang luar biasa? Fakultas Perikanan. Kamu setelah tamat di mana sekarang? Tak ikut tes PNS. Saya tak menarik PNS itu Pak Ustaz.
Mantap. Berarti ente sudah dibimbing, dibina dalam entrepreneurship. Ya, ingin menjadi seorang entrepreneur. Apa yang kau buat? Aku sudah punya kolam ikan, Pak Ustaz. Mana kolamnya? Berapa ekor ikan dalam? Cuma 2 ekor, Pak Ustaz. Kolam sebesar ini ikannya cuma 2. Memang 2 ekor, Pak Ustaz. Tapi 1 ekornya sebesar ikan paus. Yang punya bakat dalam bidang masalah hukum, datang anak Undri bertanya ke saya, UR, Ustaz Somad, ya, saya ini merasa berdosa belajar ilmu hukum ini. Kenapa? Karena ini hukum Belanda, Pak Ustaz. Masuk neraka katanya belajar hukum ini. Saya kasih tahu ke dia, kalau saya dikriminalisasi oleh orang yang tak suka, nama saya di otak atiknya di internet, foto saya dicoret-coretnya, siapa yang bisa bela saya di pengadilan? Apa bisa anak fakultas syariah? Apa bisa orang yang hanya belajar tafsir, hadis, tajwid menolong saya? Tak bisa. Kamu yang mengerti hukum konvensional, hukum Belanda ini, kamu yang akan tolong saya. Jadi kalau gitu Pak Ustaz, lanjutkan kamu MA. Selesai MH Pak Ustaz, SH, MH, lanjutkan PhD, Philosophy of Doctor, ke Leiden, Belanda. Nikahnya kapan Pak Ustaz? Bukan urusan saya. Jadi jangan merasa kalau belajar agama dapat pahala, kalau belajar hukum berdosa, kalau belajar ekonomi SE, SAK, sarjana akuntansi tak dapat pahala. Ini sekuler, liberal. Makanya ayatnya tadi dibacakan. Dan unik anehnya, tadi saya mohon maaf sempat suuzon, ini paling-paling korinya pemain naturalisasi. Rupanya panitia pembawa acara langsung mengatakan, inilah tadi kori kita juara langsung. Dan bukan dari fakultas agama. Karena memang Universitas Riau tidak punya fakultas agama. Tapi agama itu ada dalam hati setiap mahasiswa dan civitas akademikanya. Allahu Akbar. Oh, gini orang Islam di Undri ini, orang Islam di Universitas Riau ini, eksklusif nih, buat acara kelompok aja nih, benci kepada non-muslim nih, fitnah. Berapa kali saya difitnah, fitnah, fitnah. Dikatakan dalam website mereka, Abdul Somad anti kebinekaan, Abdul Somad itu ekstrim dan keras, menyuruh menghabiskan, membantai non-muslim. Ini fitnah siapa lagi? Alhamdulillah, Allah menunjukkan secara real dan nyata. Kemarin malam saya baru pulang dari rantau prapat, diundang Pemda Labuhan Batu. Kami berhenti makan di Duri. Tiba-tiba pas kami berhenti makan, datang 2 orang Cina. Dari mana Ustaz tahu? Matanya sipit, pakai rantai besar, cincin besar. Saya tak tahu dia mau apa, saya diam aja. Setelah dekat, Ustaz boleh foto bersama? Non muslim mengajak foto bersama. Kalau memang saya ekstrim, takkan dia. Saya ini bukan ekstrim, es krim lembut dan manis. Oleh sebab itu fitnah-fitnah ini tak mempan. Allah Ta'ala yang menunjukkan. Sebelum khutbah Jumat, saya pun makan. Saya biasa sebelum khutbah baru makan. Makanya kalau ada jamaah setelah khutbah ngajak, Ustaz makan kita dulu, terlambat. Kenapa? Karena kalau kita khutbah itu berapi-api, itu perutnya berisi. Allahu Akbar! Di mana saya tengok yang mengantuk-antuk, di situ saya arahkan, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Nanti insya Allah kita akan sholat Jumat di masjid DPR Provinsi. Padahal saya sudah pulak balik selalu cerita masalah korupsi, masalah riba, masalah haram, masalah makan harta jabatan, masalah tetap juga diundang mereka sampai hari. Entah dia tak dengar. Wallahualam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mahasiswa Universitas Riau hari ini pecandu narkoba, maka ke depan akan lahir DPR, anggota legislatif, bupati, lurah, camat yang pecandu narkoba. Bayangkan kalau mereka bersidang di kantong DPR, tiba-tiba anggota legislatifnya itu pecandu narkoba. Agenda kita hari ini, apalah jadinya Riau ini ke depan. Oleh sebab itu bangga kita, anak-anak Universitas Riau ini. Belum pernah lagi saya baca koran
anak Universitas Riau tertangkap pecandu narkoba. Belum pernah. Entah saya tak terbaca, mohon. Belum pernah lagi saya baca koran ketika razia BNN Badan Narkotika Nasional di karaoke tiba-tiba ditemukan beberapa na'uzubillah. Belum pernah. Oleh sebab itu kita jaga ini baik-baik ke depan. Kenapa? Karena kalau kita tidak jaga baik, na'uzubillah. Makanya bahagia kita, di setiap fakultas ada musholla. Ketika selesai buka bersama di fakultas teknik, saya bilang sholat maghribnya di mana nih? Apa di sini? Enggak Pak Ustaz, kita makan di sini. Kita sholatnya di musholla. Masya Allah, musholla fakultas teknik penuh melimpah sampai tua. Saya tanya, begini tiap hari? Enggak Pak, pas buka puasa aja. Oleh sebab itu maka ini kita jaga ke depan. Ini berapa kali saya diundang tausiah ke masjid. Padahal masjid yang besar ada. Ketika melepas jamaah haji saya diundang kemari, melimpah ruang. Dan saya tanya, bagaimana kajian-kajian di kampus-kampus, di fakultas? Anak-anak mudanya luar biasa. Dan saya tak hanya diundang di kampus, di samping kampus, pergi kita ke belakang, di situ ada asrama mahasiswa Karimun. Saya diundang ke sana. Mahasiswa Karimun, kalian kuliah di mana? Kenapa tahu sama saya? Kenapa kalian undang saya? Kami selalu melihat Ustaz dan kami ingin Ustaz ngasih pengajian saya. Kalian fakultas agama? Dari UIN? Dari UIR? Tidak Pak Ustaz, kami dari Universitas Riau. Masya Allah, malam Ahad, Sabtu malam Minggu, hari libur mereka buat pengajian. Tapi sudah itu tak ada diundang lagi. Memang salah saya juga. Dari kau undang saya bilang saya sibuk. Habis itu saya sibuk. Nah, mungkin digantikan ustaz yang lain, tapi kita bahagia, luar biasa. Malam Minggu, malam libur, orang tua tak ada, tinggal di asrama, bebas di kota besar, segala hiburan, mau ke diskotik, mau ke karaoke, mau mabuk, mau dugem, duduk sambil gemetar. Bebas mereka mau apa saja di Pekanbaru nih. Tapi ternyata mereka buat pengajian luar biasa. Saya tengok anak muda, anak lajang, Masya Allah. Padahal di luar sana anak gadis, anak lajang pulang saya dari Dumai jam 10 malam, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Jam 2 saya lewat jembatan Leton, anak gadis, anak lajang berbonceng-bonceng duduk-duduk tepi sungai. Pasti bukan anak Universitas Riau. Itu tak bisa diselesaikan dengan ceramah. Tak mungkin saya turun dari mobil ceramah di Leton, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dicampakkan mereka saya ke sungai itu. Ini tak bisa dengan ceramah, tapi diikat dengan ikatan iman. Apa yang ada di dalam dirinya? Iman. Dulu saya pertama pulang Ramadan 2008 mengajar di bahasa Arab UIN. Kemudian ada salah satu kawan nawarin, itu man, di Universitas Riau ada fakultas seluruhnya itu wajib mengambil mata kuliah agama Islam. Memang dia bukan tafsir, hadis, fikih, usul fikih, qaidul fikih, sejarah, tidak ada. Dia satu pelajaran saja. Apa namanya? Pendidikan agama Islam. Mau kau ngajar ke sana? Ya, nanti kau buat lamaran. Ketika sudah saya buat, datang kawan satu lagi. Tak usah ngamarin. Kenapa saya bilang? Di situ banyak yang tak berjilbab. Kau kan belum nikah, stres banget. Akhirnya tak jadi saya masuk. Ternyata itu isu belaka. Buktinya mana? Di sini memang tak ada yang berjilbab. Di sini yang akhwat, malah gambarnya bercadar. Berjilbab semua. Hey, laki-laki tak boleh bersatu dengan perempuan. Ada tembok Berlin di antara kita. Unik. Berjilbab panjang semua. Siapa bilang mahasiswi Universitas Riau tak pakai jilbab? Nih, bohong, isu. Entah hari ini aja, Allahu'alam. Tapi yang jelas, ini akan menyebar kepada semua. Katanya di kampus tak boleh pakai cadar. Nih, ada pakai cadar. Ada kampus melarang mahasiswi pakai cadar. Mahasiswinya datang melapor ke saya. Sambil dilarang pakai cadar, Pak Ustaz. Cadar adalah hak. Human right, hak asasi manusia. Kenapa dia dilarang? Kenapa ada orang Islam kalau melihat perempuan bercadar dia ejek? Ninja nih.
Kalau menengok perempuan pakai celana jin, celana hantu, dia diam. Itu menunjukkan ada setan di kepala. Kalau ada perempuan tak menutup aurat, dia diam. Tapi perempuan yang bercadar, dia rese. Berarti ini orang tak betul. Tapi di Universitas Riau, kita lihat semuanya bebas. Artinya apa? Masalah hukum cadar ini tak usah dipermasalahkan. Yang mau bercadar, silakan. Perempuan yang bercadar, bagus. Apalagi kata Imam Syekh Atiyah Sokor, kalau perempuan itu cantik. Ada perempuan saking putihnya, kalau dia minum kopi nampak mengalir kopi. Itu wajib dia pakai cadar. Karena kalau dia tak bercadar, lewat dia tabik gadang, macet total. Habis oplet-oplet itu bertabrakan. Mengango supir oplet saja. Nah ini, dan dosen pun lebih fokus kalau mahasiswa itu bercadar pas dia menjelaskan. Kalau tidak asyik nak cerita. Ustaz kok tahu? Saya kan dosen. Bukan saya. Oleh sebab itu ini baik, tapi dia tak wajib. Ibu-ibu yang tak mau bercadar, ya tak apa-apa. Tapi orang bercadar jangan diejek, jangan diremehkan. Dia menjalankan aturan agama. Apa salahnya? Kenapa orang kita ini tak mau bercadar? Lama saya renung. Setelah lama-lama, rupanya salah satu alasannya tak menyangkut kain. Asal dipasang dia tuh, pasang dia tuh. Takkan dibuat ke paku payung itu. Jadi kalau orang-orang Mesir itu kan tergantung ya. Jangan tersinggung bu. Bercanda. Serius sekali orang mahasiswa itu. Nah, jadi narkoba ini luar biasa. Saya dibawalah oleh Bapak Polisi BNN. Hari ini bangga kita Bapak Polisi hadir, luar biasa. Badan Narkotika Nasional. Ustaz Somad, ya, bisa Ustaz kami bawa ke Sudirman ujung dekat Sungai Siak? Oke, saya datang. Datanglah saya ke sana, pembicaranya tiga. Dokter, BNN, Ustaz. Yang pertama ngomong BNN, bila Anda memakai narkoba maka Anda akan kena pasal sekian penjara. Penjara. Wah, habis itu dokter, bila ini dipakai maka akan masuk ke otak, nanti kabel-kabel akan putus-putus, mati. Bodoh, gila. Habis itu Ustaz bicara, boleh kau pakai, kau masuk neraka jahanam. Betul. Mampuslah kau nih. Selesai itu turun ke bawah, Pak Polisi mengawal saya sampai ke tempat parkir. Saya bilang, Bapak kenapa kawal-kawal saya? Saya biasa pergi sendiri. Pergi, datang tak dijemput, balik tak diantar. Kenapa Pak jemput? Ini Pak Ustadz, ini kawasan ini banyak pecandu pemakai. Mereka ini otaknya itu sudah putus Pak Ustadz. Nanti takutnya ditikamnya Ustadz dari belakang. Oh baguslah kalau begitu. Apa yang bisa diharapkan dengan generasi yang model seperti ini? Rusak. Berawal dari ngelem. Dulu mak kita beli lem untuk nempel kertas. Ya enggak. Dibeli lem, buka, dihirup. Putus. Ditangkap sama Kapolsek, ditempeleng. Saya tak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ngomong gitu sambil mabuk itu. Bayangkan itu. Dan ini menerkam ketika tiang-tiang tower yang akan dipakai untuk membangun gedung-gedung pencakar langit dari dalam laut reklamasi, ternyata apa yang ada dalam tiang besi itu dibelah. Narkoba. Dari mana? Bacalah Quran. Serak-serak narkoba dimasukkan dalam bentuk permen, dihisap anak-anak kita, dimasukkan dalam bentuk kek, dihisap oleh ibu-ibu mau makan kek itu. Enak ya? Iya. Rupanya di dalamnya sudah narkoba. Oleh sebab itu selamatkan. Say no to drugs. Katakan tidak pada narkoba. Bro, ayo kita pesta narkoba yuk. Tidak. Aku sudah hijrah. Ayolah sebentar. Tidak. Aku yang beli. Ayolah. Ini perlu. Alhamdulillah. Sekarang masyarakat Indonesia sedang bangkit.
datang satu membawa, yuk ngaji yuk. Datang satu lagi mengatakan, pemuda sahabat hijrah. Datang satu lagi, macam-macam. Apalagi di Pekanbaru ini anak-anak mudanya. Ketika kemarin pengajian untuk anak muda, pertama pengajian anak muda dalam Masjid An-Nur, teramai dalam sejarah. Waduh, sampai ke tangga ke bawah. Ustaz Muzammil Hasbullah, ketika dia mau pengajian jam 8 dia mau ngasih pengajian, jam 6 anak-anak gadis sudah mengangguk menunggu Muzammil Hasbullah. Ketika Ustaz Muzammil Hasbullah menikah di Masjid Banda Aceh, maka hari itu update status semua anak gadis, berkabung akhwat internasional. Hari berkabung akhwat, luar biasa. Yang baru lagi datang, Ustaz Hanan At-Taqi, tak muat di atas, dibuat di bawah An-Nur. Bunuh kolam-kolam ikan di An-Nur semua, sampai lapangan parkir, bunuh semua. Pakai drone dari atas. Masya Allah, Ustaz Hanan At-Taqi, imam dari Masjid Salman ITB. Ini kebangkitan anak muda di masa akan datang. Allahu Akbar. Saya pun semangat ini karena saya tengok banyak anak-anak muda. Kalau orang tua isinya tentu judulnya tak ini. Tabligh Akbar menuju kebangkitan umat. Kalau orang tua isinya, Bapak Ibu sekalian, judul pengajian kita ini adalah tips-tips menghadapi sakratul maut. Diganti ya, anak-anak muda yang luar biasa. Pembawa acaranya tadi pakai jubah dua orang, lalu mereka permasalahkan pula celana saya. Ini yang tak sedapnya. Pakai jubah aja lah. Kenapa Ustaz tak mau pakai jubah? Ini trauma masalah. Jadi waktu kuliah di Mesir dulu, ada kawan saya namanya Hasanuddin dari Kalimantan Selatan, Al Banjari, orang Banjar. Kesamaan nama dan suku tidak tanggung jawab tukang cerita. Tiba-tiba habis sholat subuh, lama lah Samsudin ini pulang. Kami sudah mau sarapan. Setelah itu kami tanya, oh kenapa lama betul? Aku dikejar anjing tuh. Pakai jubah, naik ke atas pokok kayu. Saya kan kemana-mana pergi sendiri. Jadi sendiri, mana tahu nanti na'uzbillah mati mesin atau pecah ban. Kan payah saya pakai jubah membuat buka dongkrak. Oleh sebab itu maka saya pakai celana. Mau pakai jubah silakan, mau pakai celana panjang silakan. Antara yang jubah yang bercelana jangan kelahi. Kalau antara jubah dengan celana berkelahi, yang ketawa siapa? Yang tak pakai celana. Mau pakai jubah datang, bagus. Mau pakai celana, ini semuanya adalah selama dia masih menutup aurat. Alhamdulillah, anak-anak muda di Universitas Riau tak pernah membangkit-bangkit khilafiyah, tengkar kelahi masalah mazhab, tak pernah. Cuma ada dulu yang nanya saya waktu di pengajian di sini, Ustaz Riau, Ustaz Somad, ya, saya mau tanya sama Ustaz ini. Ya, pertanyaan ini sudah saya tanyakan kepada seorang doktor dari Amerika dan dia tak bisa menjawabnya. Maksudnya menyepelekan saya. Maksudnya sedangkan doktor di Amerika tak bisa menjawab, apalagi lah kau cuma LCMA. Itu maksudnya itu. Di mana letak Allah? Kalau kita berzikir la ilaha illallah, di mana letak la? Di mana letak ilaha? Di mana letak Allah? Saya jawab, letak la di sini, letak ilaha di sini, letak Allah kumpulkan ke sini. Oh, bisa juga Ustaz ya. Mau ngetes dia lupa. Belum tahu dia. Oleh sebab itu, siapapun yang datang kemari, ustaz-ustaz itu alhamdulillah baik-baik, mantap-mantap semua. Ustaz Dr. Zulkarnain Umar, Ustaz Tajuddin Nur LC dari Mesir hafal Quran, Ustaz Mustafa Umar diundang kemari, Ustaz Sofyan Siraj itu serius senior kami seangkatan dengan Dr. Mustafa Umar, hadirkan semua ustaz-ustaz kemari, pengajian-pengajian dihidupkan di Semarang kan. Adapun anak lajang, anak gadis yang foto-foto di bawah pokok kayu, foto-foto di jembatan, itu yang belum hijrah, maka dia ini bukan musuh kita, dia ini kawan. Kita ajak kan, ayo kita hijrah.
maka kuatkan pengajian-pengajian di mana-mana. Buat balehu besar-besar. Saya beberapa hari ini menengok balehu saya saja selalu lewat di sini. Tengok balehu. Oh, sar balehu saya dibuat. Sini satu, sana satu. Sampai lubang hidung itu pun macam terowongan mina. Itulah semangatnya masyarakat Universitas Riau. Buat apa? Supaya semua orang tahu ini bukan cuma komunitas akademika Universitas Riau saja yang datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian-pengajian di An-Nur hadir juga, nampak wajah-wajah pagi-pagi hari ini. Apa hubungannya? Ikatan emosional. Dan bagus, mereka melihat kampus. Oh, yang selama ini tuduhan, nanti anak saya kalau kuliah di sini tak peduli agama, nanti kalau anak saya kuliah di sini nanti jadi orang sekuler, nanti ternyata itu apa? Tengoklah hari ini ulang tahunnya dengan pengajian. Saya sempat juga ragu mau datang nih, bayangan saya orang kalau ulang tahun itu kan ada lilinnya. Bayangkan kalau saya disuruh meniup 55 lilin. Ustaz, berikut ini peniupan lilin oleh Ustaz Somad, 55 lilin dengan satu napas. Apa tak mati tegak kita? Tapi ternyata Ustaz Somad suuzon, tak ada tiup-tiup lilin, yang ada justru adalah tabligh akbar. Usia 55 adalah usia kematangan, usia 55 kemenangan. Dari mana Ustaz tahu? Nabi Muhammad dapat wahyu 40, berkiprah di kota Makkah 13 tahun, 40 tambah 13, 53, perang terbesar, paling banyak kemenangan, perang Badar tahun kedua, 40 tambah 13, tambah 2, pas usia 55 tahun, dan ini kemenangan Universitas Riau. Allahu Akbar. Di 55 ini, mesti semangat, ke depan harus menang, dalam bidang apa? Dalam bidang Olimpiade Fisika Internasional. Dalam bidang apa? Dalam bidang berkarya. Dalam bidang mereformasi, inovasi, kreasi. Itu yang akan menjadi kebanggaan di masa akan datang. Makanya Qori tadi membacakan ayat, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit wal arti, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, 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 ayat. Yang mengkaji ayat surat Al-Baqarah jurusan tafsir Fakultas Usuluddin UIN Suska, yang mengkaji masalah hadis jurusan hadis Fakultas Usuluddin, yang mengkaji masalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali jurusan perbandingan mazhab Fakultas Islamic and Law Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Tapi yang belajar di sini, dia tidak membaca yang tersurat, dia tidak membaca kertas di atas pena, dia tidak membaca apa yang ada yang tertulis, tapi yang dia kaji apa? Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, berpikir tentang langit, keluarlah ilmu, namanya ilmu astronomi. Wal ardi, bercerita tentang bumi, keluarlah ilmu, namanya geologi. Waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, keluarlah ilmu namanya meteorologi, klimatologi, dan geofisika. La ayat, itu semua adalah ayat-ayat. Membaca yang tersurat dapat pahala, membaca yang tersirat dapat pahala. Tapi yang bisa mengkaji itu siapa? Ulul albab, orang-orang yang punya pikiran. Makanya di sini dipertajam pikiran. Pikiran-pikiran ini kalau dibelah kepala manusia, dibelah kepala kelinci, yang putih-putih dalam kepala manusia itu ada juga dalam kepala kelinci, sama putihnya. Kalau dimasak Pak Ustaz, mana saya tahu. Yang jelas otak itu sama semua, tapi tidak semuanya berfungsi. Maka kampus memfungsikan otak, maka anak-anak muda di Universitas Riau ini status otaknya on. On. Ini banyak orang sekarang punya otak, tapi tertulis di situ off, tak berfungsi. Maka siapa yang mau on? Kalau dia sudah dipakai, on. Kalau dia sudah disuruh pakai, 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 tak juga pakai, ditambah blok di belakangnya, blok on. Bahasa Betawinya blok on, bahasa kita bonga. Maka kita disuruh Allah Ta'ala 3 kali dalam Quran,
afala taqilun, kenapa kau tak berpikir? Afala tatafakkarun, kenapa kau tak berpikir? Afala tatazakkarun, kenapa kau tak berpikir? Gunakan pikiran akal sehatmu. Alhamdulillah, saya diundang oleh Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini nomor Ustaz Somad? Tak salah lagi. Bisa Ustaz kami undang? Dari mana kalian? Fakultas Kedokteran, Pak Ustaz. Salah sambung. Masa Fakultas Kedokteran mengundang saya? Mau ngaji masalah apa? Masalah otak, Pak Ustaz. Saya tak paham tentang otak. Otak-otak tahu saya. Rupanya mau dipanel. Nanti Ustaz cerita otak menurut Quran dan hadis saja. Sedangkan nanti kami hadirkan dosen kami, Fakultas Kedokteran, spesialis otak. Oke lah, dibuat di Masjid Al-Falah. Ustaz Somad, lalu dokter otak. Ustaz Somad, kata dokter otak, ya. Kenapa yang disebut ubun-ubun? Bapak Ibu semua hafal ayat. Saya pun hafal ayat itu. Tapi saya baru paham waktu ketemu Pak Dokter Otak. Nasiatin ubun-ubun, kazibatin pembohong, khati'ah pelaku dosa. Ubun-ubun, pembohong, penipu, pelaku dosa. Kenapa ubun-ubun? Kalau ada orang berzina, yang berzina kemaluannya. Kalau ada orang ngintip, yang ngintip matanya. Kalau ada orang mencuri, yang mencuri tangannya. Kalau ada orang merampok, yang melangkah kakinya. Tapi kenapa yang berdosa ubun-ubun? Kenapa Pak Ustaz? Kalau saya tanya, amalkan aja sih. Rupanya ada rahasia di sana. Ustaz Somad, otak manusia ini empat. Otak depan, otak belakang, otak kanan, otak kiri. Yang berpikir memprogram acara, otak depan. Kenapa otak yang bertanggung jawab? Karena dialah yang berpikir apa yang akan dibuat ke depan. Makanya otak memerintah ke mata, otak memerintah ke telinga, otak memerintah ke tangan, otak memerintah ke kaki. Kalau rusak sensor otak, maka mati sebelah dan lain sebagainya. Otak tak berfungsi. Jangan sampai otak terbentur, geger otak. Maka pastikan dulu, klik baru berjalan. Iklan Polda Riau. Klik baru jalan. Sudah klik baru jalan. Kau sudah klik, tak berbunyi Pak. Kenapa? Rupanya helm rusak, putus sudah. Ini penting ke depan. Apa maknanya? Menjaga otak. Banyak orang pakai helm standar SNI. Untuk apa? Menjaga otaknya. Tapi ternyata selamat otak tempurung kepala, selamat dari pecah dan retak. Tapi tak diisi dengan yang sempurna di dalam. Rusak otaknya, rusak isi kepalanya. Kepala Abdul Somad ini yang merusaknya tak banyak. Apa yang merusak kepala Abdul Somad? Unyil, ucrit, usrok, Pak Ogah, Pak Raden. Lima saja. Tapi anak-anak kita sekarang yang merusaknya datang dari Amerika. Wonder Woman, Spiderman, Batman, Superman, Cicakman. Wah, apa-apa nama. Datang pula dari Jepang, Naruto. Ada pula badannya bisa meletup sampai celana sobek-sobek, Hulk. Ada pula yang datang dari laut naik ke atas, Godzilla. Ada pula yang dari atas meleleh-leleh air liurnya, alien. Ada pula mobil bisa berubah jadi orang, Transformer. Hafal juga Pak Ustaz, saya nonton juga. Alhamdulillah, orang Malaysia, Melayu sama dengan kita agak baik. Itu yang tidak merusak, upin-ipin. Jarjit baik, meme pun baik. Tapi Bang Saleh tak baik. Oleh sebab itu ini kita jaga. Itu iklan dari LGBT, lesbi, gay, transgender, biseksual. Maka kita jaga. Nih, jaga dari narkoba, sudah. Jaga dari LGBT. Alhamdulillah selama saya ngisi pengajian di Universitas Riau, belum pernah ketemu yang melambai-lambai belum. Kadang berhenti saya tanya, mana fakultas perikanan? Sana Pak. Saya yang ragu itu, Ronton berkata, di mana? Sana. Nah ini bahaya. Maka kalau ada model begitu di sini, kalian buatkan program namanya Be a Man. Be a Man. Jadilah kau laki-laki yang perkasa. Buat situ latihan judo, latihan karate, latihan sepak bola. Walaupun dia pertama menendang itu, kau harus fokus begini nendang. Karate begitu. Hai. 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 Saya memang asal lewat simpang ini, ingat saya bencong.
Jadi pangannya terus keluar. Setiap saya mau pergi ke Anur subuh jam 4, saya tinggal di Sukakarya Panam. Keluar lewat tapi kadang masuk kiri, itu di pintu Undri itu bencong-bencong. Sudah tahu saya pakai koko, saya pakai peci, ini pelang apa ini? Nah, ustaz nih saya bilang. Tapi khawatir juga saya sempat mati mobil di situ, nak uspil dah. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini penyakit sengaja diturunkan Allah untuk membinasakan umat Nabi Nuh alaihissalam. Nama kampungnya Sadum, dari kata Sadum itulah nama penyakit sodomi. Dari kampung orang Sadum, faj'alna 'aliyaha safilaha, kami angkat bagian tanah yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah, sampai murka Allah itu luar biasa. Disebut dia dengan Dead Sea, Dead Laut, Sea Mati, Dead Mati, Sea Laut, Dead Sea Laut Mati. Orang Arab menyebutnya Al-Bahrul Mayyit, Bahru artinya laut, Mayyit, tahulah Mayyit, Bahrul Mayyit, Laut Mati. Kenapa? Tidak ada lumut yang tumbuh, tidak ada tanam-tanaman yang tumbuh di Laut Mati, letaknya di Yordania. Saya pernah ke Yordania tahun 1998. Dari Jakarta kami naik pesawat Royal Jordan sampai ke Amman 6 jam. Tak ke Laut Mati, enggak, kena transit aja. Habis itu 6 jam baru kemudian ke Kairo. Kami pakailah jaket, Masya Allah, jaket macam mafia-mafia. Jaket tebal, pakai kacamata hitam, pakai jas, pakai dasi. Sampai di Kairo, rupanya musim panas. Kenangan di Yordania. Laut Mati itu sampai ada sampai sekarang. Orang kalau berbaring di Laut Mati terapung dia karena kadar garam yang tinggi. Mahasiswa-mahasiswa dari Yordania kalau sudah musim haji membawa berbongkah-bongkah garam dari Laut Mati. Mereka jual ke jamaah haji. Untuk apa? Untuk digacampurkan ke kolam mandi, menghilangkan penyakit kudis, urap, hadas dan panau. Bapak ibu yang asyik menggaru kalau sholat, nah pergilah ke Laut Mati. Dua kemungkinan, kalau tak kunap tu mati, awak mati. Itu bukti murka Allah SWT. Laut Mati sampai hari ini ternyata mukjizat Al-Quran. Ulibatir Rum, bangsa Romawi pernah kalah. Di mana dia kalah? Fi adnal ardi, di bumi yang terendah. Mukjizat Al-Quran. Al-Quran mengatakan bumi terendah, bumi terdekat. Ternyata setelah diteliti, permukaan bumi paling terendah dari permukaan laut adalah di Laut Mati. Lagi-lagi mukjizat Al-Quran berkata. Lalu siapa yang bisa memahami ini? Orang-orang yang pandai baca Quran. Ustaz Tajwid mengkaji non mati berjumpa dengan Qabming. Ba dibaca qalqalah. Qabba dikum la'allakum tattaqun. Itu domainnya ustaz-ustaz kita. Adik-adik yang sudah hafal Al-Quran, hafal jangan cuma hafal-hafal saja. Bacaannya bagaimana? Panjang pendeknya gimana? Datang ke Ustaz Tajuddin Nur. Ustaz, tolong dengarkan bacaan saya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal. Salah tu. Bukan za. La. Letakkan ujung lidah di gigi atas. La. Yang jadi masalah gigi itu tak ada lagi. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Lah pak, tunggu sebentar aku balik pak Ustaz. Kenapa? Tinggal gigiku di rumah. Oleh sebab itu selagi masih muda nih, yang tua-tua jangan tersinggung, jangan sakit hati. Kenapa? Karena bapak-bapak yang tua istiqamah, tak pernah kita merasa diri kita ini lebih. Kalau nampak saya orang tua, bapak sudah tua, amal bapak sudah banyak, aku belum tentu seumur bapak. Banyak jemaah sudah prediksikan saya, Pak Ustaz rajin-rajin minum madu ya, nampak aku tak lama Ustaz lagi. Kalau nampak aku anak muda, kalian anak muda pembawa acara, anak-anak muda, amal kalian sudah banyak, dosa kalian belum banyak, sementara aku sudah bergelimang dosa, lapendos, lelaki penuh dosa. Kalau nampak kita orang kafir, kau kafir, tapi hari ini kau kafir. Kalau kau dapat hidayah, kau bersyahadat, maka kau masuk Islam, kau bersih sebersih-bersihnya. Tak pernah kita merasa lebih dari orang lain. Walaupun hari ini di Universitas Riau luar biasa responnya, sampai kamera yang bertiang 5
Satu, dua, tiga, empat, lima. Itu yang bertiang. Lain lagi yang tak bertiang. Lima kamera. Dah hidup dah tidak, Allahuakbar. Yang jelas nanti keluar videonya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Narkoba selamat. LGBT, LGBT selamat. Apalagi yang merusak? Free sex. Ini free sex ini luar biasa. Zaman saya dulu kalau mau kenalan sama perempuan menggeletar tangan takut. Zaman saya dulu, zaman sekarang tinggal cari nama lengkapnya, tuliskan di FB, enter, dapat fotonya, add friend. Habis itu say hello, hi. Habis itu minta nomor, jadi ketemu. Masalah tempat, hotel-hotel di Pekanbaru berserak macam musim hujan. Tumbuhlah jamur-jamur di musim hujan. Hanya 150.000 net. Bayar semalam, gratis dua malam, plus sarapan pagi. Bukan dia pernah nanya mana surat nikah, mana KTP, ini anak siapa, ini bini siapa. Terserah saja. Berapa banyak hotel-hotel di Pekanbaru dipakai satu malam minggu hanya untuk satu jam saja. Dari jam 12 sampai ke jam 1. Itu kata siapa? Ada penelitian juga. Beberapa ustaz pura-pura jadi preman. Pakai baju kemeja, pakai baju kaos, pakai celana jeans, pakai topi, masuk ke hotel. Bisik, tolong sediakan kami ayam kampung. Dibawa mereka Ustaz Somad 30 orang. Kami minta 7, dibaginya 30 orang untuk pesta seks. Saya tanya, kenapa tak kalian ajak saya? Kalau Ustaz kami ajak, tak jadilah, kata dia. Ini Ustaz-Ustaz bawah tanah aja yang melakukan ini. Mana foto-fotonya? Ini fotonya Pak Ustaz. Ini di sini, ini di sini, ini di sini. Sebanyak ini ya. Ini bukan omong kosong. Anak-anak muda kita kena penyakit sifilis. Apa dia? Raja singa. Tak sembuh-sembuh. Luar biasa. Na'udzubillah. Maka selamatkan. Anak muda, anak lajang. Say no to bonceng. Tak lagi. Bonceng sana, bonceng sini. Bonceng sana, bonceng sini. Bonceng sana, bonceng sini. Bonceng. Masuk angin, gembung. Akhirnya orang tua malu dinikahkan juga. Rapat gigi orang tua menikahkan anak hamil. Aku nikahkan engkau dengan mohonku. Sah kau datang ke rumah ini lagi ya. Bolak balik SMS masuk ke dalam HP saya ini. Ustaz Somad, apakah sah pernikahan perempuan yang hamil? Perempuan hamil nikahnya sah. Yang jadi masalah muncul empat. Yang pertama, anak itu nanti kalau lahir tak bisa pakai bin dan binti nama bapaknya. Yang kedua, anak itu kalau dia laki-laki, lahir adiknya perempuan, 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 dia tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya. Tiga, kalau bapak itu mati, anak ini tak dapat harta warisan karena dia tak punya hubungan nasab. Empat, kalau kebetulan anak itu lahir gadis cantik dipinang orang, si bapak tak bisa menikahkannya. Ini kan anak saya, itu bukan anakmu. Tapi rambutnya, darahnya, air liurnya sudah kami bawa tes DNA. Ini hasil DNA di anak saya, bukan anakmu. DNA tak laku dalam Islam. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari ha. Jaga anak-anak muda kita. Nauzubillah. Makanya ketika saya pas seminggu sudah, hari Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad, saya bersama Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Dia tanya, ngobrol-ngobrol, Ustaz Somad, ini di sekitar UII Jogja ini kami buat sertifikasi kos-kosan. Ada namanya Komunitas Paguyuban Kos-Kosan Islami. Jadi di kos-kosan ini ada ketuanya disertifikasi. Layak apa tidak? Tak boleh ikhtilat, tak boleh campur aduk, tak boleh keluar jam sekian. Maka paling tinggi ratingnya, selamat anak-anaknya, orang tuanya selamat. Dosen perguruan tinggi tidak hanya mencetak para akademisi intelektual, tapi juga orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa kita berkata, ini bukan urusan saya. Urusan saya kan cuma 2 SKS, 16 tatap muka, pertemuan pertama, mid semester, akhir semester, libur asap 3 hari. Dulu ini tidak bisa, karena kita tetap bertanggung jawab di hadapan Allah. Mereka bukan sekedar murid kita di dunia, tapi murid kita sampai di akhirat. Tapi kan saya bukan mengajar agama Pak Ustaz, mengajar matematika, mengajar fisika, mengajar biologi. Semua ilmu ini adalah ilmu-ilmu Islam.
kita baca dia siapa namanya, Avicenna. Orang Barat menulis namanya Avicenna. Nama bukunya apa? The Canon of Medicine. The Canon, tulisannya Canon. Padahal itu buku aslinya saya baca di Maroko. Al-Qanun Fitrib, Al-Qanun. Tapi orang Barat tak bisa menyebut Qanun. Mereka sebut Canon, karena banyak lemak babi di leher. Maka dia sebut The Canon. Padahal kalau mau dibaca Al-Qanun Fitrib. Lalu kemudian masih ada patungnya sampai hari ini di Andalusia, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Lepas Maroko, Samudra Atlantik. Habis Samudra Atlantik, naik kota pertama Jesiras. Dari Jesiras masuk ke Spanyol. Di Spanyol ada patung seorang laki-laki berjubah, bersorban, sedang memegang kepala. Sebelah kanan megang buku. Itu adalah patung Averroes. Averroes, ulama mazhab Maliki, bernama Ibnu Rushd, ulama besar. Kitabnya dikaji Dr. Mawardi Muhammad Saleh di Islamic Center Bangkinang. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, fikih empat mazhab. Tapi juga dia ahli filsafat. Aristoteles, Demokritos, Thales, Socrates, semua ada dalam kepalanya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ada di kepalanya. Demokritos, Socrates, Aristoteles, Thales, semua ada di kepalanya. Ini sejalan antara agama dan sains, ilmu pengetahuan. Hebat sains tapi tak paham agama, buta. Hebat agama tapi tak menguasai sains, lumpuh. Bagaimana umat Islam sekarang? Buta dan lumpuh. Sains tak paham, agama jahil. Tapi alhamdulillah hadir mahasiswa-mahasiswa Universitas Riau yang otaknya cerdas, agamanya hebat, intelektualnya tajam. Sejalan antara kecerdasan spiritual dengan kecerdasan intelektual. Fisiknya pula sehat-sehat. Kenapa? Karena mereka rajin main bola, main futsal, berenang. Di mana dia berenang? Itu dekat sungai, tak jauh dari sini. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ke depan kalau ada orang-orang yang ragu masa depan Riau, siapa yang ragu tentang Riau ke depan, datanglah kalian ke Universitas Riau. Keraguan kalian akan terjawab insyaAllah. Allahu Akbar. Pas satu jam ceramah. Tadi saya mulai pukul 9 kurang 25. Sekarang 10 kurang 25. Di mana-mana saya ceramah 1 jam 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Apatah lagi tadi botolnya cuma 330. Setengah jam aja sebetulnya. Tapi karena ada pertanyaan, maka mana kertas-kertasnya? Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab, nanti saya jawab di blog saya, www.somanmorokoblogspot.com. Download gratis. Sudah saya buka 2 kali, 3 kali. Kenapa tak terbuka Pak Ustaz? Paket tak ada. Belilah agak 2 giga. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kebahagiaan yang luar biasa. Saya ucapkan selamat ulang tahun ke-55. Semoga Universitas Riau tetap jaya, menjadi universitas yang mencetak kader-kader yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana langkah menjalankan amanah sebagai pimpinan menurut Allah dan Rasul? Pertama, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, amanah. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nasi an taqumu bil adli, adil. Pertama amanah, yang kedua adil. Penjabarannya silakan jabarkan masing-masing. Tak banyak. Mau jadi rektor, mau jadi dekan, mau jadi ketua jurusan, mau jadi dosen, mau jadi bupati, wali kota, camat, presiden. Pertama jujur, yang kedua amanah. Dua, bagaimana cara kita menjalankan organisasi dakwah di kampus? Saat ini tidak sedikit kader dakwah yang terpecah karena banyak masalah. Ingat, dunia dakwah adalah dunia iman. Maka siapa yang main-main dalam dunia dakwah, dia akan tereliminasi dengan sendirinya. Ini bukan seleksi alam, ini seleksi iman. Anda yang main-main dalam dunia ini, maka akan tereliminasi dengan sendirinya. Maka satu yang bisa membuat kita bersatu, apa dia? Berbuat karena Allah. Yang berbuat karena Allah akan bersama, tapi yang berbuat karena yang lain akan tercampak dari dunia ini. Ustaz, saat ini banyak dari pemimpin negeri ini mengaku wakil rakyat, tapi kebanyakan seperti musuh rakyat. Kebijakannya banyak menyengsarakan, suara seringkali dibungkam. Sebagai pemuda, apa yang harus kami lakukan Pak Ustaz? Cerdaskan umat ini. Kenapa perampok bisa naik?
karena dipilih oleh penyamun. Penyamun akan menjadi pemimpin perampok. Oleh sebab itu dalam dunia demokrasi, one man one choice, one man one vote, satu orang satu suara. Kalau satu mahasiswa UNRI bisa mempengaruhi 100 orang, maka 1000 mahasiswa UNRI sudah bisa mempengaruhi 100 ribu suara. Ingat, DPT Pekanbaru 300 ribu. Kalau dia bisa kuasai suara 150 ribu plus 1, dia sudah menang dalam dunia demokrasi. Maka kalau umat ini cerdas, yang akan duduk di anggota legislatif, orang-orang yang cerdas secara intelektual dan spiritual, perampok, penyamun, peminum, pecandu, tak akan dipilih. Kenapa? Masyarakatnya cerdas. Yang mencerdaskan siapa? Alumni-alumni Universitas Riau, insyaAllah. Amin. Ana mau tanya, Ustaz, tolong jelaskan tentang imam mazhab. Kenapa ana harus ikut mazhab? Kalau lihat video doang, ana kurang paham. Antum kalau motornya rusak, perbaiki sendiri atau bawa ke bengkel? Bawa ke bengkel. AC rusak, bawa ke tempat reparasi AC. Remnya rusak, bawa ke bengkel yang paham tentang rem. Kalau mobil motor rusak, bawa ke bengkel, kenapa enggak paham agama, mau pahami sendiri? Ini menunjukkan orang pincang dalam pemahamannya, tak tepat dalam agamanya, sinkronisasinya tak ada. Oleh sebab itu bermazhab artinya mengikut orang yang paham. Ustaz Somad tak paham agama, saya tak paham, maka saya ikut Imam Syafi'i, saya ikut Imam Hanafi, saya ikut Imam Maliki, saya ikut Imam Hambali. Saya tak mau ikut imam ni Pak Ustaz, saya langsung ke Quran dan Sunnah. Berarti ente imam mazhab yang kelima. Pak Ustaz, kemarin pas belajar agama, kami belajar tentang hukum, HAM dan demokrasi. Kita lihat di Indonesia saat ini banyak menjadi penyimpangan hukum. Hukum Islam dimasukkan ke Indonesia, bagaimana menurut Bapak? Pasti banyak kontroversi di Indonesia, Pak. Ada pro dan kontra. Siapa yang bilang hukum Islam kalau dimasukkan ke Indonesia pro dan kontra? Aceh, Bank Aceh sudah dikonversi menjadi Bank Islam. Bank NTB, dua bank di Indonesia yang sudah dikonversi menjadi bank syariah. Bank NTB karena gubernurnya Tuan Guru Bajang, Dr. Al-Azhar. Yang kedua Aceh, karena Aceh punya MOU. Kalau syariat Islam diterapkan, kami mau bergabung dengan NKRI. Bisa, kenapa tidak? Aceh bisa mengeluarkan perda syariah. Apa nama perdanya? Perempuan tak boleh duduk ngangkang. Bisa. Kita bisa apa tidak? Bisa. Apa nama perdanya? Perda bumi lancang kuning. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Semua perusahaan yang masuk ke Riau harus pakai busana Melayu. Maka tak ada lagi toko-toko roti, supermarket yang penjaganya pakai rok setengah tiang, yang lututnya nampak. Kok lutut barat tak apa-apa, lutut hitam berkudis. Apa hukumnya Ustaz mengikhlaskan hutang orang kepada kita karena malas untuk memintanya? Ini namanya pasrah tapi tak rela. Fa in kana dhu usratin, kalau orang itu dalam kesulitan, fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Kapan kau bisa bayar? Bulan depan. Oke, ku kasih 2 bulan. Nanti bayarlah. Ya. Wa anta saddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan lebih baik. Tapi saya dah bosan, saya sedekahkan ajalah. Baik. Tapi yang hafal ayat ini yang beri pinjaman. Sekarang banyak yang hafal yang pinjam. Begitu kita tagih, kapan kau mau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan lebih baik. Hafal pula aja ayat itu. Apa hukumnya sebagian jamaah bila solat berjamaah di masjid tak berpatokan pada arah kiblat yang sama dengan imam? Syarat sah solat menghadap kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kalau tak tepat maka tak sah solatnya. Lalu bagaimana menempatkannya? Sekarang sudah ada alatnya, LBHR, Lembaga Badan Hisab Rukyah. Kantornya di samping Polda, Kementerian Agama. Sampai sana, jumpai nanti Ustaz Asrori, nanti minta bantuan supaya dilaporkannya ke Lembaga Badan Hisab Rukyah. Undang nenek mama, cerdik pandai, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Libatkan pak polisi, takut terjadi pertumpahan darah gara-gara arah kiblat.
dengan alasan maka mengukur arah kiblat dengan hasil arah kiblat tidak mengarah ke tanah haram tapi mengarah ke barat. Itu masalah komunikasi saja. Sesuai fatwa MUI, apabila masjid mengarah kiblat tak perlu diubah. Itu fatwa dari imam yang lama, namanya Kiai Haji Abdul Mustafa Ya'qub. Terjadi ikhtilaf antara mereka, tapi di antara ini adalah kita ukur. Makanya Masjid Akramun Nas Kunri Gobah itu miring, diukur balik. Kalau memang kerak bumi ini bergeser, pastilah Masjid An-Nur juga bergeser. Karena antara An-Nur dengan Akramun Nas tak jauh. Kenapa An-Nur tak bergeser? Kenapa Akramun Nas bergeser? Berarti bukan kerak bumi bergeser, memang salah ukur dari awal. Menunjukkan orang-orang Universitas Riau berjiwa gentleman. Kami tidak mengaku kami benar. Coba tengok, miring itu diukur ulang. Nah, ini. Jadi kita harus berlapang dada menerima. Bagaimana supaya ilmu yang kita pelajari bisa cepat hafal, paham, lengket? Hafal kaji karena diulang, pasal jalan karena dilalui. Kenapa jalan itu selalu menjadi jalan air lalu? Makanya dilarang lewat di taman, karena taman bisa berubah menjadi jalan. Oleh sebab itu maka selalu ulang, ulang, ulang. Kami di Al-Azhar dulu wajib mengulang hafalan. Tahun 1, 2 juz. Tahun 2, 2 juz. Tahun 3, 2 juz. Tahun 4, 2 juz. 4 tahun, 8 juz. Pulang ke Pekanbaru, hilang 2 juz. Di mana hilang? Di mall. Masuk ke pesawat, nampak pramugari, hilang 2 juz. Hilang semua. Oleh sebab itu, maka ini maksiat, jangan sampai diperlarut-larut diri. Sakautu ila waqi', aku melapor kepada imamku waqi', kata Imam Syafi'i. Su'ahidzi, hafalanku error. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi, kata dia tinggalkan maksiat. Li'anal ilma nur, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi, cahaya tak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Kalau waktu habis, Ustaz, tolong kasih saya surat tilang. Ustaz, waktu sudah habis. Karena saya kalau tak dikasih tahu, saya terus jawab sampai habis. Bagaimana istri menyayangi suami orang? Ini namanya sepia. Bisa saja terjadi. Karena perempuan sekarang lebih lama sama laki orang daripada laki dia. Dia berangkat dari rumah jam 7, masuk kantor jam 8, pulang jam 5, sampai rumah jam 6. Ketemu laki dia hanya jam 7, jam 8, jam 9. Itu pun lebih lama dia megang HP daripada melihat lakinya. Kalau mau ketemu suami orang, dipakainya make up bedak keli 3 inci. Tapi kalau di depan lakinya, macam nyiblorong, sundel bolong dan suster ngesot. Oleh sebab itu maka ini harus diperbaiki. Masalah perempuan karir, wanita kerja tak apa-apa. Tapi kemudian ada pulang waktu luang kosong, matikan HP, matikan TV, tidurkan anak, antara kau dan aku, oh my dear. Mahasiswa pula yang senyum. Macam tahu aja. Bagaimana caranya supaya sholat kita khusyuk? Sebab waktu sholat banyak yang diingat. 5 cara. Pertama, waktu wudhu sudah khusyuk. Air masuk ke mulut, keluar dosa mulut. Air menyiram muka, keluar dosa biji mata. Air menyiram tangan, keluar dosa dari celah-celah tangan. Air mengusap kepala, keluar dosa sampai lubang telinga. Air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah kuku kaki. Makanya waktu wudhu tak boleh ngobrol. Ini banyak saya tengok anak-anak muda sambil wudhu sambil cerita. Nah, selesai itu dari tempat wudhu ke masjid tak boleh tasbih. Tangan tak boleh, jari jemari bunyi keretak-keretak. Tak boleh tasbih. Yang boleh tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Datang kawan ngajak ngobrol. Gimana tugas kita? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, lalu kemudian pahami apa yang dibaca. Saya tidak nyuruh ngapal arti. Bukan dihafal artinya, paham saja. Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak perlu diterjemahkan. Ini ada pula yang menerjemahkan dari Fakultas Bahasa Inggris. Inna salati my praying, wa mahyaya my life, wa mamati my die, lillahi ta'ala for you oh my God. Tak perlu diterjemahkan. Mulutnya berkata, hatinya mengingat. Maka mulut bergerak. Apakah Nabi waktu sholat mulutnya bergerak? Ya.
Kata Khabbab ibnul Arth, Nabi waktu sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulut Nabi bergerak? Bittirabil ihyati, karena aku tengok jenggotnya bergoyang. Ini ada orang sholat mulutnya diam, mata liar pula. Nengok cicak kawin, menengok CCTV, menengok kaligrafi, siapa yang nulis? Rusak lah dia. Tengok tempat sujud. Jangan sholat ke masjid pakai baju bertulis-tulisan. Ini anak muda ini banyak pakai baju tulisan. Oh, sholat gitu deh, tengok dulu. Selamat ulang tahun Undri yang ke-55. Ulang tahun dulu ya. Nah, kalau itu masih lumayan. Tulislah, tulis belakang. Emang masalah buat lo? Ada sebagian ustaz bilang baca Yasin waktu orang meninggal bid'ah. Ketika Nabi lewat di makam, dibelahnya pelepah korma, dicucukkannya ke makam itu. Oh, untuk apa kau tusukkan ke makam ya Rasulullah? Karena pelepah korma ini bertasbih, tasbihnya sampai untuk orang mati. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran. Itu dalil pertama. Dalil kedua, kalau ada orang mati cepat-cepat kuburkan, kata Nabi. Setelah itu pada bagian kepalanya bacakan Al-Fatihah, pada bagian kakinya bacakan ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai habis. 3. Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab berpesan, kalau aku mati nanti bacakan pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah 5 ayat, pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Kata Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Itu dalil baca Quran untuk orang mati. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan bacaan Quran untuk orang mati sampai. Mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, wa in khatimul Qur'ana, kalau dikhatamkannya sekhatam Quran, fahuwa hasanun, baca Quran waktu orang mati tak salah, nunggu orang mati baru baca Quran masalah. Baca Yasin tak masalah, seumur hidup cuma baca Yasin masalah. Seabdul-abdulnya sekhatam Quran 30 juz. Kalau tak sanggup sekhatam 30 juz, bacalah hatinya Al-Quran, qalbul Quran Yasin. Yasin tak sanggup, ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, mati aja lah. Nah, dalilnya sudah saya sebutkan, pendapat mazhabnya sudah. Kalau ada orang mengatakan saya tetap tak percaya kalau bacaan Quran bisa sampai untuk orang mati, nama lengkap ente siapa? Untuk apa? Nanti kalau kau mati ku kirimkan. Kalau tak sampai cepat-cepat kasih kabar. Saya malas membaca Ustaz, pengen tapi banyak malas. Jadi bagaimana cara agar semangat membaca? Entah, saya pun tak tahu. Iya pun malas untuk hidup. Ustaz dulu membaca kenapa? Saya termasuk malas. Sekarang banyaklah WA-WA masuk. Man, aku kawan kau sekolah dulu. Man, aku kawan kau SD dulu. Man, aku kawan. Terus salah satu kawan pesantren. Man, kita dulu satu pesantren. Kau kan tak sempat tamat kan karena lari kan? Saya tanya sama dia, apalah kesan ente waktu kita sepesantren dulu? Apa kata dia? Kau paling malas. Saya memang malas. Lalu kenapa Ustaz Al Azhar bisa cepat selesai? Kalau tidak lulus 3 mata kuliah, beasiswa putus 25%. Kalau tidak lulus 2 tahun, putus 50%. Kalau tidak lulus 3 tahun, EO, tak dikasih tiket pulang, siap-siap merakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Jadi saya dulu kuliah bawaannya takut aja. Takut tak lulus, takut tak naik, takut tak lulus, takut tak naik. Jadi gitu aja Pak Ustaz. Iya. Pemuda bagaimana yang baik dikatakan dalam hadis Nabi? Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh karena ibadah kepada Allah. Orang tua beribadah biasa, orang tua baca Quran biasa, orang tua nyetor hafalan biasa, tapi ada anak muda yang jiwa bergelora, nafsu luar biasa, tapi baca Quran luar biasa. Ustaz, kami anak muda nih, nafsu libido seksual kami gimana nih caranya? Ente ikut main bola futsal. Main futsal mahal Pak Ustaz. Kalau gitu renang, renang pun kolam renang mahal. Pergi ke Sungai Siak, terjun di dalam, berenang. Apalagi kalau di tengah, bukan cuma nafsunya hilang, orang hilang sekalian.
bagaimana pandangan Ustaz tentang Ustaz-Ustaz yang terlalu ekstrim mengatakan ini haram, itu haram, ini bid'ah, itu bid'ah. Ngaji jangan sama satu Ustaz aja. Ikut pengajian Ustaz Mustafa, ikut pengajian Ustaz Zul Endri Rais, datang ke pengajian Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Mufti, Mufti Kota Pekanbaru, Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Anda bertanya, Mufti menjawab setiap Senin, setiap Selasa di Masjid Ar-Rahman. Datang, tulis pertanyaan, tanya ke dia langsung. S1, S2, S3 Madinah, 13 tahun di Madinah, mengigaunya pun bahasa Arab. Itu Dr. Mawardi. Sama saya orang tak yakin. Siapa itu LCMA? Hah? Dari mana? Dari Mesir. Fir'aun. Itu Dr. Mawardi Muhammad Saleh. 13 tahun. Saya Upron Agung Wijaya, Fakultas Teknik. Saya mau nanya, Pak. Saya kan satu kos berdua. Kawan saya itu malas sholat subuh. Pertanyaan saya, apakah kita wajib membangunkan teman saya? Kuntum khaira ummah. Kalian ini umat terbaik. Kenapa disebut umat terbaik? Apakah karena bolak-balik ke Makkah? Apakah terbaik karena ganteng? Bukan. Ta'muruna bil ma'ruf. Ajak buat baik. Ajak dia buat baik. Nanti kalau saya bangunkan dia tersinggung, Pak Ustaz. Stel lah jam. Jam satu stel. Tak juga dia bangun. Stel satu jam lagi yang pakai lagu. Orang kaya mati, orang miskin mati, mahasiswa mati, dosen-dosen mati. Insya Allah bangun mati. Kalau suami istri baru ada hadisnya, seorang suami memercikkan air ke wajah istrinya, bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi yang baru-baru nikah kemarin, wake up my honey, wake up my darling, dibuntangkanlah sajadah. Masya Allah. Apa judul kita malam ini, kanda? Di bawah mihrab cinta. Ya Allah, memang anak Universitas Riau, tapi bisa jadi imam. Majulah kau imam ke dunia akhirat. Memang tak salah ayahku dulu. Ada yang Minang datang pakai Pajero Sport, tak kami terima. Datang pakai Fortuner, tak kami terima. Tapi kau datang walaupun pakai Cup 70, kami terima. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Abang kenapa tak berbunyi? Abang biasanya imam di kampus Undri, cuman sholat zuhur sama asar aja. Kalau maghrib sama isya ada imam tetap. Rupanya dapat imam silent. Syukur kepada Allah. Jangan bersyukur ibu dapat suami mau jadi imam. Di zaman edan sekarang, suami pecandu narkoba, pezina, tiba-tiba dapat imam mau membangunkan. Luar biasa, ya Allah. Aku bersyukur kepada engkau, kau kirimkan seorang alumni Universitas Riau yang bisa jadi imamku. Masalah dia tak berbunyi, tak aku permasalahkan, ya Allah. Insya Allah lama-lama berbunyi juga nanti. Ustaz, sebagaimana yang kita tahu, seorang suami punya kewajiban pada istri. Ustaz kan seorang suami. Gimana cara Ustaz menjalankan tugas? Mengajar di kampus, ya. Saya mengajar, tetap mengajar di kampus. Bisa dicek di kampus. Lalu kemudian apalagi, menulis buku. Kita jangan mematok diri, saya harus tidur 8 jam. Kalau tidak tidur 8 jam saya akan sakit. Kita sendiri yang buat badan kita sakit. Maka kita mengatur manajemen waktu. Kita dulu dididik manajemen waktu. Di Mesir harus begini. Di Mesir kami bukan masak lagi. Kenapa tak beli makanan aja? Tak lalu masakan Arab. Di Maroko masak kami. Maka mengatur waktu ini dari dulu sudah dijaga. Tidur tak boleh lewat, nanti tak lulus, nanti mata kuliah. Maka harus ada manajemen waktu. Atur dengan baik sempurna, maka insya Allah kita sendiri yang mengatur. Al waktu kasaib, waktu macam pedang. Illam taqta', kalau tak kau potong dengan kegiatan, qata'aka, dia akan memotong engkau. Datang kemari jam 7. Saya kalau datang ke pengajian, saya tak langsung turun, saya intip dulu. Ada jamaahnya sudah, belum, saya duduk, saya buka laptop, saya nulis. Pertanyaan-pertanyaannya saya tulis, saya edit, saya tulis jadi buku. 33 tanya jawab seputar kurban, 30 tanya jawab seputar puasa, 30 pertanyaan tanya jawab seputar Ramadan, 37 tanya jawab seputar bid'ah, masalah-masalah populer, 99 tanya jawab sholat. Oh, ujung-ujungnya mau jual buku ya? Buku saya gratis, download gratis, buka Play Store, tulis Somad LC, enter, dapat download semuanya. Share, bagi ke kawan-kawan. Alhamdulillah Ustaz, buku-buku Ustaz sudah kami share. Kau sudah baca? Belum.
dan ingin dapat royalti pahala share aja. Di zakat fitrah kita wajib bayar, baik laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak. Di sini anak-anak kenapa diwajibkan? Anak tak wajib, bapaknya. Bapaknya membayarkan anaknya. Kalau dia tak mau bagaimana? Jangan lahir sebelum takdir. Siapa yang lahir setelah masuk malam takbir baru kena wajib bayar zakat fitrah. Pas azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lahir dia baru kena zakat fitrah. Tapi kalau dia tak lahir sampai besok khotib naik mimbar, maka dia tak kena zakat fitrah. Begitu khotib naik ke atas mimbar, Allahu Akbar, terkejut ibu tu, lahir anaknya, maka tak wajib bayar zakat fitrah. Ibu-ibu yang sedang hamil, setting lah bagaimana caranya biar dia lahir setelah khotibnya. Bagaimana langkah menjalankan AO ini sudah habis bab 1. Nampaknya masuk ini skripsi, ini tesisnya. Baik, 10 menit lagi. Apa hukumnya membeli rumah dengan kredit dengan bank? Datang ke bank syariah. Nanti akadnya murabahah, permodalan. Kalau ke bank konvensional, uang pinjam uang, riba. Kalau ke bank syariah, nanti bank syariah akan membeli rumah itu, baru kita cicil, akadnya uang dengan barang. Uang dengan barang tidak riba. Uang dengan uang riba. Saya mau detail tulisan Ustaz Somad tentang ini, mana? Tulis Google, tulis di file search Google, tulis di situ Somad Morocco Credit, enter, dapat tulisan saya tentang itu. Ustaz, apa benar peringatan maulid itu fitnah? Video saya berserak-serak di internet tentang itu. Ente kemana aja selama ini? Buat situ, Somad Maulid, enter, lengkap, selengkap-lengkapnya dalil-dalil, pakai PowerPoint, tidak fitnah. Nanti pas mau buat maulid, buat setiap fakultas maulid, 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 maulid. Isi maulid itu apa? 5. Pertama, pembukaan protokol. Kedua, sambutan. Ketiga, baca Quran. Keempat, cerita tentang Nabi. Kelima, doa. Makan Pak Ustaz? Tak ada makan, tak ada biaya. Sekarang kan acara dana, judul ujung-ujungnya dana, dana. Lagu nasibnya ya dana, ya dana. Ya dana, ya dana. La 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 la. Bagaimana menurut Ustaz tentang dosen yang suka buat janji dengan mahasiswanya tapi tak ditepati? Nampaknya menyindir saya. Saya selalu juga tak tepat. Tapi saya janjikan dulu sebelumnya, sehari sebelumnya, haji mahasiswa, nanti kita akan ganti yang lain. Ah, maklumlah dosen-dosen itu kadang sibuk, dia mesti seminar ke Jepang, pergi ke Belanda, pergi ke Manchester United, pergi ke Juventus, Liverpool, banyak jadwal-jadwal. Maka itu masalah komunikasinya saja. Saya insya Allah jangan biarkan dia duduk, kan kasihan. Oleh sebab itu kita kasih tahu, saya tak bisa datang besok, kita akan ganti pertemuan. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana menghadapi teman kos yang selalu mau mengajak dalam kemaksiatan? Pindah kos lain. Bagaimana tipsnya Ustaz agar teman kos dapat selalu mendekatkan diri kepada Allah? Buat komunitas. Saya pulang dari Jawa dikasih baju rompi. Baju rompi artinya belakang rompi geng motor. Geng motor syariah. Ditulis depannya, born to ride, ride to jannah. Terlahir untuk mengendara, mengendara menuju surga. Di belakangnya gambar orang pakai sarung naik motor besar. Wah, nanti karena belum ada waktu. Waktu nanti saya mau buat video pendek. Pakai helm hitam, pakai itu. Disangka orang pembalap, rupanya pemuda berbadan gelap. Want to ride, ride to Jannah. Ikut bersama kami. Allahu Akbar. Buat gerakan-gerakan hijrah. Hobi kau apa? Aku hobinya pakai sepeda ontel. Sepeda ontel syariah. Kayunya agak pelan. Salatullah, salamullah. Tapi kalau yang geng motor tadi, lagu-lagu yang motor. Aibar, aibar, ya Yahud. Jaisu Muhammad, sawfa Yahud. Pak Ustaz, bid'ah itu seperti apa? Yang tidak ada dalilnya sama sekali bid'ah. Selama ada dalilnya tak boleh dikatakan bid'ah. Meletakkan turbah Karbala
tanah dari Karbala Irak diletakkan di tempat sujud untuk sujudnya orang Syiah. Allahu Akbar, itu bid'ah mungkarah batilah, tak ada dalilnya sama sekali. Selama masih ada dalilnya, tak boleh menuduh orang bid'ah. Kata siapa itu? Ustaz Salafi dari Malang, namanya Ustaz Abdullah Hadrami. Jangan kau sembarang menuduh orang bid'ah, karena ketika ternyata perbuatan itu tidak bid'ah, ikhtilaf ulama mengatakan itu bid'ah, maka kau sudah mengatakan saudaramu, hei pelaku bid'ah, hei penghuni neraka jahanam, bid'ah dalalah neraka. Hati-hati, selama ada dalilnya tak boleh dikatakan kawan kita, sahabat kita, sama seiman pelaku bid'ah. Bolehkah berwuduk dalam keadaan telanjang? Afdal adab kepada Allah dan malaikat dengan menutup aurat. Pakailah handuk menutup aurat. Bagaimana perbedaan pendapat para ulama? Bukankah sudah jelas semuanya di Quran? Ente bilang semuanya jelas di Quran, jelas secara global. Kalau ente cuma pegang Quran, mana ada surat subuh dua rakaat dalam Quran? Mana ada surat zuhur dua rakaat setelah tergelincir matahari dalam Quran? Mana ada dalam Quran tawaf dimulai dari Hajar Aswad berkeliling 7 kali? Mana ada dalam Quran habis sa'i tahallul cukur rambut? Mana? Ketahuan tak pernah baca Quran. Mohon doanya Ustaz, kelancaran skripsi. Nanti kita doa. Arisan ibu-ibu yang menggadaikan arisan uang diundi. Siapa yang menerima? Ibu-ibu 10 orang. Sejuta, 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 10. Namanya digoncang. Yang kena penyakit jantung jangan ikut. Asal menengok bu goncang, oh mati. Goncang, tiba-tiba keluar nama ibu ini. Itu sama artinya dengan minjam. Kalau begitu modelnya boleh, jelas orangnya. Yang tak boleh itu datang ibu-ibu ke rumah kita. Bu, ya, mau ikut arisan? Ya, berapa dapat? 10 juta. Tapi bayarnya 10 juta, ibu cuma dapat 9. Mana anggotanya? Enggak ada. Itu bukan arisan, itu BII, Bank Inang-Inang. Pegadaian apa terima, apa termasuk riba Pak Ustaz? Kullu qardin, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil keuntungan riba. Pak, aku tak punya duit, pinjam duit Bapak 10 juta. Oke Ustaz Somad, ini duit 10 juta, tapi Ustaz sawit Ustaz yang 2 hektar selama Ustaz belum bayar sini. Selama belum saya bayar, hasil sawit saya diambilnya. Riba. Kullu qardin, setiap pinjaman jarra naf'an, mengambil keuntungan, fahuwa riba, maka dia riba. Bagaimana bentuk iman itu Pak Ustaz? Kama sali habbah, seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Itu gambaran, permisalan, perumpamaan. Kalau saya sedekah balasannya berapa? Banyak. Kalau saya infak balasannya berapa? Banyak. Banyaknya berapa? Maka Nabi menggambarkan seperti satu biji tumbuh 7 cabang, satu cabang 100. Begitu juga dengan iman. Diumpamakan Nabi iman itu, kata dia, kasyajaratin thayyibatin, pokok yang kokoh, akarnya menggunjam ke tanah, pucuknya naik ke atas. Itulah iman. Ini pokok yang kokoh, kalau datang angin puting beliung, dia tak akan tercabut, paling-paling patah di tengah, tapi akarnya tak tercabut. Maka kalian harus tanamkan iman, mengakar ke bawah, berpucuk ke atas. Sekarang ada orang imannya ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Apa itu? Enceng gondok. Pucuknya sudah mati duluan. Kenapa? Dimakan oleh ulat. Apalagi ulat memang suka makan pucuk. Pucuk, pucuk, pucuk. Menurut Ustaz, dari 4 mazhab, mana yang paling banyak pengikutnya? Paling banyak pengikutnya mazhab Hanafi. Kenapa Hanafi paling banyak? Karena 1924 tumbang Turki Utsmani. Turki Utsmani mazhabnya Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Irak, Turki, itu Hanafi semua. Nomor 2 Syafi'i, nomor 3 Maliki, nomor 4 Hambali. Hanafi paling banyak. Nomor 2 Syafi'i, nomor 3 Maliki, nomor 4 Hambali. Dah habis. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tad'a lana dhanban illa ghafarta. Segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satarta. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Saudara kami yang musafir, sampaikan ketujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Yang sedang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sembuhkan dia ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Yang sedang dililit hutang, bantu usahanya sehingga dapat melunasi segala hutang piutangnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah ya Allah. Wala aziban illa zawajatah. Yang akan menikah, temukan dengan jodoh yang baik dan berikan mereka kemudahan dalam pernikahannya ya Allah. Wala mumtahinan illa najahtah. Yang sedang ujian untuk kampus ini, untuk menyelesaikan pendidikannya, maka luluskan dengan predikat terbaik sehingga menjadi orang dapat mengabdi dengan ilmunya kepadamu ya Allah. Allahumma barik li hadhil jami'ah wa wulati umuriha wa talamidhiha wa tullabiha. Jadikan berkahmu turun kepada kampus Universitas Riau ini ya Allah, kepada pemimpin-pemimpin dari mulai rektor, wakil rektor, dekan, ketua jurusan dan seluruh civitas akademikanya ya Allah. Jadikan pula negeri kami ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsha war riba was zina. Jauhkan dari negeri ini malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ansur ikhwanan al-mujahidin al-muslimina fi Rohingya. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Rohingya. Allahumma ansurhum nasran aziza. Turunkan pertolongan kekuatanmu pada mereka ya Allah. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan, binasakan musuhmu, musuh agamamu ya Allah. Allahumma alif baina qulubina. Satukan, tautkan hati kami. Kama alafta baina qulubi anbiya'ik. Sebagaimana kau satukan antara hati para nabi dan rasulmu. Allahumma alimna ma yanfa'una. Ajarkan pada kami ilmu-ilmu yang berguna, bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Wanfa'na bima 'allamtana. Yang sudah kau ajarkan pada kami, jadikan dia bermanfaat dan berguna ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Hati yang tak khusyuk. Wa min nafsin la tasma. Nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma. Jauhkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kata yang tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.